ATM Malaysia menyasarkan penguasaan 30% pasaran bagi motosikal berkonsep naked bike tahun depan berbanding 20% ketika ini. Sasaran itu mampu dicapai dengan sokongan dua model baru KTM Duke 250 dan Duke 390 yang dilancarkan September lalu. Wartawan Kamal Firman Shah Kamaluddin melaporkan. Jelas pengurus kanan operasi KTM Malaysia, Goi Siong Keng, yakin mampu mencapai sasaran jualan 3,000 unit bagi model Duke 250 dan Duke 390 bagi tempoh Oktober tahun ini sehingga Oktober 2018. Ini kerana model tahun 2017 itu, KTM Duke 250 dan Duke 390 dilengkapi ciri reka bentuk dan teknologi baharu. Model itu menepati kehendak pembeli. Harganya mampu milik dan dilengkapi sisi yang rendah sesuai untuk golongan penunggang negara yang mempunyai lesen di bawah 250cc. Kita ada dua segmen sebenarnya. Segmen pertama adalah CKD. Okay. So CKD, since kita launch 250 dan 390, so dari segi outlook, new technology, ya, new outlook, new technology, so semua benda ni dapat attract kita punya customer untuk beli model kita. Jangan lupa pula kita ada CBU model. Bagi mencapai sasaran itu, KTM Malaysia mengatur langkah penting dengan memperbanyak jeraya wara merentasi negara dan juga aktiviti perlumbaan. Kita akan buat satu KTM Orange Day, iaitu KTM Festival yang akan ada, kita akan planning untuk tahun depan yang akan menyeluruhi seluruh segmen KTM. So model-model yang akan ada seperti tagline kita adalah ready to race. So kita akan buat pelbagai race di situ seperti Enduro City, kita ada Enduro, kita ada CKD race and selebihnya. KTM Duke 250 dan Duke 390 dijangka mendapat sambutan baik memandangkan ia dilihat sebagai satu cara hidup atau lifestyle. Selain langkah bank memudahkan pemberian pinjaman sehingga 7 tahun. KTM menyediakan pelbagai model untuk pasaran Malaysia. Contohnya, dua model terbaru iaitu 250 Duke dan juga 390 Duke adalah sesuai untuk tunggangan seharian dan juga sesuai digunakan dalam kawasan bandar. KTM juga memperkenalkan satu lagi model iaitu 1290 Super Duke GT yang mempunyai kuasa besar sesuai untuk perjalanan jarak jauh dan gaya serta reka bentuknya yang sporty cukup menarik perhatian. Ia memberikan pilihan kepada pengguna dan mengikut keperluan masing-masing. Kamal Firman Shah Kamaluddin bersama juru kamera Lutin Ahmad melaporkan untuk Berita RTM.